Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi tetap di channelnya RXM ya. Nah oke teman-teman, di video kali ini saya mau memasak sambal goreng kentang dicampur dengan ampela dan pete ya. Dan ini aku lagi rebus dulu ampelanya sebelum dimasak ya. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channelnya RXM, saya ucapkan selamat datang dan salam sukses dari RXM. Dan yang belum bergabung, tonton dulu videonya dan jangan lupa pencet subscribe, like, dan tinggalkan komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang sudah bergabung ya, saya ucapkan terima kasih juga yang sudah selalu mensupport channelnya RXM ya. Semoga channel saya ini menjadi channel yang lebih baik dan tentunya bermanfaat ya. Dan saya harap begitu juga sebaliknya channelnya punya teman-teman ya. Nah ini aku lagi potong-potong kentangnya. Dan kentangnya kalau sudah dipotong selesai, kita lanjut ke penggorengan teman-teman ya. Nah sebelum dimasak ya, ini saya goreng dulu kentangnya, saya goreng setengah matang ya, supaya nanti kalau dimasak itu tidak gampang hancur ya. Nah ini kentangnya udah agak kering teman-teman ya. Ini aku mau angkat ya. Tingkat kematangannya seperti ini aja udah cukup ya. Ini aku mau angkat dulu. Nah setelah goreng kentangnya selesai teman-teman, ini aku lanjut goreng ampelanya dulu ya. Sama aku goreng setengah matang dulu ya, supaya nanti kalau pas dimasak itu tidak gampang hancur ya. Nah, oke teman-teman, ini sesudah selesai kita goreng kentang dan goreng ampelanya, dan di sini juga ada bumbu-bumbu lainnya ya yang diperlukan untuk memasak sambal kentang goreng ya, dicampur ampela dan pete. Ini tadi yang kita goreng, dan di sini aku juga ada pete ya. Lalu ini ada santan, garam, Royco. Dan ini bumbu yang nanti akan saya haluskan ya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai gede, cabai rawit, tomat, ada lengkuas, daun jeruk, jahe, ada serai. Di sini aku kekurangan satu, yaitu daun salam ya. Kalau teman-teman di rumah ada daun salam boleh ditambahkan ya. Ini kebetulan daun salam di rumahku habis teman-teman ya. Nah oke teman-teman, itulah semua bahan-bahannya ya. Dan langsung saja kita mulai masaknya ya.
Nah, ini di sini aku mau blender saja teman-teman bumbu-bumbunya ya, supaya cepat halus ya. Nah, ini semua yang ada di sini ini aku mau masukkan ya. Di sini ada bawang merah, ada bawang putih, cabe, pokoknya semuanya masuk ya. Nah, setelah bumbunya halus, kita bumbunya tumis dulu ya. Masukkan juga ini ada lengkuas, daun jeruk, jahe, dan serehnya. Kita tumis sampai harum dulu ya. Dan sekarang kita bumbui dengan garam ya. Masukkan secukupnya saja. Lalu ini Royco. Setelah itu kita tumis sampai harum baunya ya. Nah, ini bumbunya udah warnanya udah berubah teman-teman ya. Di sini aku masukkan ampelanya ya. Bumbunya kalau udah warnanya itu udah merah gitu kan berarti udah matang. Kita masukkan bahan yang mau dimasak ya. Nah, sekarang ini aku masukkan juga petainya ya. Kita aduk-aduk supaya merata. Lalu ini aku mau tuangin sedikit santan ya. Santannya sedikit dulu ya. Nah, sekarang aku mau masukkan kentang gorengnya ya. Nah, kita aduk sampai merata ya. Nah, aduk-aduk ya. Nah, kalau sudah matang, bumbunya udah meresap, boleh kita angkat teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, inilah hasil akhirnya ya, sambal goreng kentang dicampur dengan ampela dan pete ya. Udah pasti rasanya mantep banget, cocok buat lauk nasi hangat ya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan cara saya memasak sambal goreng dicampur ampela dan pete ini, silahkan dicoba di rumah ya. Dan tetap bantu saya subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.